mau masuk tentara. Siap. Di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Pandang satu bukit barisan Mayjen TNI Hasanuddin sampai gemas mendengar jawaban calon kowat ini saat ditanya alasan ingin jadi tentara. Belakangan diketahui, perempuan cantik itu bernama Elvina Sela Bersembiring. Ia mendaftar sebagai calon bintara Korps Wanita Angkatan Darat, Kowat, di Kodam 1 Bukit Barisan. Elvina mengikuti tes untuk menjadi bintara Kowat. Elvina akan mengikuti seleksi selama 1 bulan. Vina terlihat suka menghargai dan menghormati perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari dirinya beragama Kristen selalu mengunggah foto dengan teman-temannya yang beragama Islam. Vina merupakan wanita yang berasal dari kota Medan. Dirinya juga pernah mengunggah memperlihatkan dirinya sedang merayakan Hari Natal di Gereja Batak Karo Protestan, GBKP KM 7 Medan. Sebelumnya, Pangdam Mayjen TNI Hasanuddin memimpin sidang penerimaan calon bintara PKTNI AD Reguler Wanita TA 2021 Panda Kodam 1, Bukit Barisan di Gedung Balai Prajurit Makodam 1, BB, Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021. Kenapa kau mau masuk tentara? Siap! Di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Sambil tertawa, Jenderal Bintang 2 itu menoyor pelan dahi Elvina. Sedangkan Elvina tampak menahan tawa di depan Pangdam 1 Bukit Barisan.